Assalamualaikum semua, salam sejahtera. So, anda semua dah tahu tajuk video kali ni kan? Kita nak buka topik pasal pokok senduduk. Sebut pasal senduduk ni, ada satu rangkap pantun yang popular dalam pembayangnya ada disebut senduduk. Bunyinya begini, buah langsat kuning mencelah, senduduk tidak berbunga lagi. Sudah dapat gading bertuah, tanduk tidak berguna lagi. Mendalam maksudnya tu, faham ke tidak? Siapa faham boleh tolong komen sikit kat ruangan komen nanti. Betul ke bila langsat dah berbuah, senduduk tak berbunga? Bukan ke senduduk ni berbunga sepanjang tahun? Ke sebab dah kono tobeh senduduk keliling langsat tu, tu sobat bunganya dah losap, yo ko tidak? Okey, berbalik pada topik, untuk anda yang masih belum mengenali pokok senduduk, senduduk ialah pokok renek yang bercabang yang termasuk dalam spesies Melastoma dan berada dalam keluarga Melastomaceae. Terdapat lebih 100 spesies pokok senduduk, namun terdapat 4 spesies yang biasa dan mudah ditemui di Malaysia ini, iaitu senduduk unggu atau Melastoma malabathricum, senduduk bulu, senduduk baldu dan senduduk putih. Antara keempat-empat jenis ini pula, yang paling-paling mudah nak jumpa ialah senduduk unggu. Mudah sangat nak jumpa dan kenal pokok senduduk unggu. Ia sangat mudah tumbuh dan hidup di kawasan subtropika dan tropika seperti di Australia, Hawaii dan negara-negara Asia Tenggara termasuk Malaysia. Asasnya, pokok senduduk ialah pokok renek yang berkayu dan bercabang yang boleh mencapai ketinggian 1 hingga 2 meter. Batang senduduk mempunyai tekstur liat apabila cuba dipatahkan. Permukaan daunnya sedikit kasar kerana ia mempunyai tekstur seakan-akan sisik-sisik halus. Daun senduduk berbentuk seperti mata tombak atau secara botaninya dihuraikan sebagai lanceolate shape. Jika anda pernah menyentuh permukaan daun senduduk, pasti terasa kasar. Ia kerana permukaannya diselaputi dengan bulu yang sangat halus. Namun, setiap jenis senduduk mempunyai kekasaran permukaan daun yang berbeza. Ada bulu halus yang jelas kelihatan dan ada yang terlalu halus. Contohnya seperti daun senduduk bulu atau sesetengah orang memanggilnya sebagai senduduk hutan yang jelas kelihatan bulu dan permukaan kasar pada daun. Selain itu, daun senduduk mempunyai urat selari dan terdapat 3 hingga 5 urat utama yang jelas kelihatan pada permukaan daun. Bunga senduduk pula tumbuh dalam jambakan kecil di hujung ranting. Kebiasaannya, sekuntum bunga senduduk mempunyai 5 kelopak. Warna stamen bunga senduduk biasanya berwarna kuning namun berubah mengikut jenis. Seperti yang kami maklumkan di awal video tadi, terdapat pelbagai jenis senduduk dan cara mudah untuk mengenal pasti setiap jenis senduduk adalah melalui warna kelopak bunganya yang ketara berbeza. Bunga-bunga dari pokok senduduk mempunyai warna-warna yang cantik sering menjadi tarikan dan pilihan serangga seperti semut, kumbang dan lebah sebagai ejen pendembungaan atau pollinator. Malahan, senduduk juga antara tumbuhan yang menjadi pilihan ramai penternak kelulut untuk dibiakkan di kawasan mereka sebagai pembekal sumber nektar kepada kelulut. Senduduk merupakan antara tumbuhan asli yang hidup di Malaysia, jenis tahan lasak dan mudah membiak. Bunga senduduk dikategorikan sebagai bunga perennial yang berbunga sepanjang tahun, kembang sepanjang hari dan berbunga secara berkelompok. Okey, jom kita kenali jenis-jenis senduduk yang lazimnya ada di Malaysia. Pertama ialah senduduk yang berbunga unggu atau senang digelar senduduk unggu adalah senduduk yang paling banyak dan paling mudah ditemui di seluruh Malaysia. Biasa tumbuh di kawasan tanah tinggal, pinggir-pinggir hutan, tepi belukar, dusun-dusun dan ladang. Ia mudah dan sesuai hidup di atas kebanyakan jenis tanah melalui sebaran biji benihnya sama ada melalui burung, serangga seperti kerengga, semut dan sebaran oleh angin. Ia termasuk dalam kategori tumbuhan liar atau rumpai. Tangkai daun senduduk unggu berwarna kemerahan, begitu juga dengan stem halusnya pada bahagian pucuk. Buah senduduk unggu boleh dimakan seperti beri. Isinya berwarna unggu namun mempunyai rasa sedikit kelat. Untuk buah yang betul-betul matang, ia memberi rasa manis dan meninggalkan kesan berwarna unggu gelap pada bibir, lidah dan gigi apabila dimakan. Merujuk bahasa Yunani, Melastoma bermaksud mulut hitam. Maka barulah nampak perkaitannya dengan nama saintifik pokok senduduk iaitu Melastoma. Berdasarkan penceritaan orang lama, ketika zaman kanak-kanak satu ketika dahulu, buah senduduk dijadikan sebagai peluru untuk senapang mini yang diperbuat daripada kayu atau buluh. Selain terung pipit,
Buah senduduk muda juga dijadikan peluru yang akan meninggalkan kesan ungu gelap pada bahagian badan yang terkena bidasannya. Suatu ketika dahulu, ada sesetengah individu menggunakan buah senduduk matang ataupun bunga senduduk sebagai pewarna organik dalam pembuatan kuih muih yang memerlukan variasi warna ungu atau kebiru-biruan. Kini, terdapat juga beberapa kumpulan pengkaji yang menemukan potensi bunga atau buah senduduk sebagai pewarna tekstil organik. Ia disebabkan oleh kandungan pigmen anthocyanin di dalamnya. Namun, kami tak pasti sama ada ia telah diterima pakai di peringkat industri atau belum. Selain itu, gabungan akar senduduk yang berbentuk tunjang dan serabut juga dipercayai memainkan peranan untuk mengawal hakisan tanah. Jika kita perhatikan, secara alami, senduduk ungu terutamanya memang banyak tumbuh sendiri di bahagian lereng-lereng atau tebing-tebing. Dan satu perkara lagi yang menarik, terdapat beberapa hasil kajian yang membuktikan keupayaan senduduk ungu berfungsi sebagai phytoremediator. Phytoremediator ialah salah satu tumbuhan yang boleh menyerap kandungan logam berat seperti zinc, aluminium dan lead, plumbum yang terkandung dalam tanah. Untuk pengetahuan anda, phytoremediation adalah salah satu teknik merawat tanah yang tercemar menggunakan tumbuh-tumbuhan tertentu yang diyakini lebih mesra alam dan hanya melibatkan kos yang rendah. Berdasarkan kajian, senduduk ungu didapati antara salah satu tumbuhan yang sesuai. Oleh itu, secara tak langsung, senduduk ungu memberi pelbagai manfaat untuk kepentingan persekitaran kita. Seterusnya ialah senduduk putih yang berbunga putih. Mudah saja nak cam dan kenal. Kriteria pokok kesemuanya sama seperti senduduk ungu, tak banyak beza. Kecuali pada stem muda di bahagian pucuk daun yang berwarna hijau bukan merah. Dan yang jelas, bunganya putih berseri. Namun, jika anda perhatikan, taburan senduduk putih tidak sekerap senduduk ungu. Senduduk putih memang sukar ditemui. Biasanya hanya terdapat satu atau dua pokok induk sahaja dan potensi untuk benihnya tumbuh sendiri melata sangat-sangat rendah. Jika cuba disemai sendiri juga tidak mudah. Begitulah istimewanya spesies senduduk putih yang satu ini. Sesetengah pihak mendakwa, ia juga mempunyai kebaikan tersendiri dari aspek perubatan. Apapun, bunganya tetap menjadi tumpuan kelulut. Agaknya, madu kelulut yang bersumberkan bunga dari senduduk putih ni special tak? Seterusnya, ialah senduduk baldu yang warna bunganya antara biru dan ungu. Sekali tengok ungu, sekali tengok macam biru. Apa yang uniknya varian senduduk ini ialah daunnya yang kelihatan seperti berbaldu. Memang cantik. Ciri-ciri lain semua sama seperti senduduk ungu dan putih. Kemudian, senduduk bulu atau senduduk hutan. Yang ini biasanya memang banyak di kawasan hutan atau kampung-kampung. Apa yang lainnya tentang senduduk hutan ini ialah permukaan daunnya yang sangat-sangat kasar dan kalau disentuh, rasa macam kertas pasir. Bulu pada permukaan daun pun boleh dilihat jelas. Kemudian, saiz bunganya lebih kecil berbanding varian senduduk yang lain. Halus sahaja, berwarna putih, tumbuhnya di ketiak daun. Karakter pokok yang paling mudah untuk kita kenal senduduk hutan ini ialah buahnya yang berwarna kelabu dan diselaputi bulu. Secara amnya, dari sudut kebaikan perbuatan, pokok senduduk popular digunakan untuk merawat luka kecil. Daun dan bunganya dilumatkan dan disapu atau ditampal pada bahagian luka untuk membantu membekukan darah, contohnya jika terkena gigitan pacat. Selain itu, rebusan daun senduduk biasanya digunakan dalam campuran mandian selepas bersalin dipercayai berkesan membantu mengecutkan rahim. Beberapa sumber tempatan mendakwa air rebusan akar senduduk dikumur untuk menghilangkan sakit gigi. Senduduk putih pula dipercayai mempunyai kelebihan bagi dalam rawatan penyakit kayap. Walau bagaimanapun, perkongsian kami di platform ini berkenaan khasiat-khasiat pokok senduduk hanyalah di peringkat permukaan di mana info-info tersebut diperoleh dari sumber lain seperti laman-laman web pakar botani dan herba, buku-buku herba dan pengalaman-pengalaman yang dikongsi oleh masyarakat tempatan. Kami tidak mempunyai kelayakan untuk mengesahkan keberkesanan khasiat yang dinyatakan tadi. Tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapatkan nasihat daripada pakar atau mencari rujukan yang lebih sahih dan lebih kukuh. Sememangnya, sukar untuk memperoleh sumber-sumber yang disokong dengan hasil kajian klinikal.
Namun, sebagai orang Melayu, kita tak dapat lari daripada pelbagai petua nenek moyang yang mengamalkan berbagai rawatan dari sumber alami kerana belum ada fasiliti-fasiliti atau rawatan dan ubatan moden seperti waktu sekarang. Okey, setakat ini saja perkongsian dari kami mengenai senduduk. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe sebagai tanda sokongan anda untuk kami rakamkan lebih banyak kisah tentang tumbuhan.